Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, rekan-rekan pelajar, serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan ini menerangkan tahun baru Islam. Untuk menghadapi tahun baru Islam ini, kita harus pandai-pandai mengoreksi pada diri kita masing-masing bagaimana hasil amal perbuatan yang telah kita lakukan, apakah sudah baik atau belum. Apabila sudah baik, mari kita tingkatkan. Dan apabila masih banyak kekurangan atau masih ada kejelekan, bisa kita perbaiki lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Asyr ayat 8 yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk esok. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita dianjurkan takut kepada Allah dan mengoreksi diri kita masing-masing atas segala perbuatan yang telah kita lakukan untuk menghadapi hari esok, hidup di akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan perhitungan tahun Islam yang sangat populer yang disebut tahun Hijriah. Sebab tahun pertamanya ditetapkan mulai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Adapun tujuan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu memilih peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah sebagai momentum yang paling tepat untuk menentukan awal tahun Islam, karena peristiwa tersebut mengandung makna yang sangat penting bagi umat Islam khususnya dan bagi umat Muslim lainnya. Hadirin yang berbahagia dan saya hormati, kita juga diperintahkan berhijrah sebagaimana hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja hijrah yang harus kita lakukan sekarang ini disebut hijrah qalbiyah, yaitu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri, berusaha supaya masa depan kita lebih baik dari masa yang lalu. Hendaklah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka peristiwa hijrah Rasul tersebut, marilah kita jadikan sebagai pendorong untuk melakukan hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kemusyrikan menuju ketauhidan, dari kebodohan menuju kemajuan, dan dari kemiskinan menuju kecukupan. Demikianlah uraian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan uraian ini disertai hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita diberi panjang umur yang bisa kita pergunakan untuk beramal baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian pidato saya, salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh peserta pertama dengan nomor dada 17, Endah Wijaya.